Dikira gampang jadi pengasuh Rayanza, Susrini beberkan tuntutan dari Nagita Slavina. Rini Perdianti alias Susrini membeberkan tuntutan dari Nagita Slavina sebagai pengasuh Rayanza Malik Ahmad. Rupanya dia dituntut agar berat badan si kecil naik. Susrini tidak memungkiri permintaan bosnya itu cukup sulit, mengingat jadwal Rayanza cukup sibuk setiap harinya. Dia kan sering diajak keluar, kadang-kadang baru tidur sudah dibangunin. "Saya kan kalau mau ngasih makan rewel, repot," kata Susrini. "Sementara ibu juga ada tuntutan dia harus naik berat badan, harus apa?" sambungnya lagi. Karena itu dia berinisiatif buat bikin jadwal harian buat Rayanza. Dia memasukkan jam-jam si kecil makan, tidur juga syuting. "Jadi ya saya inisiatif sendiri maksudnya, bu adik mau tidur," terangnya. Susrini harus memastikan anak asuhnya itu tetap bisa makan dan minum susu sesuai jadwalnya. Apalagi Rayanza kan kayak ibu ada syuting nanti diajak ini, diajak itu, kan jadwalnya gak teratur. Jadi saya harus ngatur waktu juga supaya dia tetap bisa minum susu, makan teratur. Kalau enggak, ibu kan nuntut saya naik berat badan," ungkapnya. Pengakuan Susrini ini diunggah di salah satu akun TikTok dan langsung dikomentari para netizen. "Semoga Susrini di-runs terus sampai Rayanza besar, sama seperti Mbak Lala, amin," tulis salah satu netizen. "Semangat Sus," timpal lainnya.